ditonton videonya sampai selesai, di subscribe, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Channelnya apa? Di balik layar ketoprak. Oke, namanya siapa namanya? Erika Budi Setiawan. Kelas berapa? 6. Kelas 6? Ya. Naik kelas 6 atau lulus? Lulus. Sekolah di mana? SW 4 Juwana. Seneng apa orang anak ketoprak? Krido Carito nek Karanggayam kene. Seneng ora? Seneng. Seneng. Nonton sedina wengi? Yo. Assalamualaikum. Selamat jumpa kembali dengan Di Balik Layar. Para sedulur ketoprak, saat ini saya berada di Desa Karanggayam. Saat ini Krido Carito pentas di Karanggayam sehari semalam Minggu 18 Juni 2023. Monggo-monggo pecinta Krido Carito bisa merapat di Desa Karanggayam. Lokasinya di lapangan poli. Lokasi panggung di lapangan poli di depan kantor Bumdes Karanggayam. Sekali lagi pecinta Krido Carito bisa merapat di Desa Karanggayam, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dalam rangka Sedekah Bumi. Channelnya ya, channelnya di belakang layar ketoprak, di balik layar ketoprak ya. Para sedulur jangan lupa didukung terus ya channel Di Balik Layar Ketoprak ini, agar semakin berkembang, bermanfaat, berguna bagi kita semua. Ditonton videonya sampai selesai, di subscribe, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Channelnya apa? Di balik layar ketoprak. Oke, namanya siapa namanya? Erika Budi Setiawan. Kelas berapa? 6. Kelas 6? Ya. Naik kelas 6 atau lulus? Lulus. Sekolah di mana? SW 4 Juwana. Seneng apa orang anak ketoprak? Krido Carito nek Karanggayam kene. Seneng ora? Seneng. Seneng. Nonton sedina wengi? Yo. Anak cilik, guys. Api. Ada ucilnya? Yo. Bintang tamu. Gimana 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 gimana? Yo. Gimana? Seneng. Ada ucilnya? Yo. Tapi iki kawan-kawan saya. Ya, itulah ekspresi anak-anak di sini ya, sangat ceria karena ada tontonan ketoprak siang malam di desa sini Karanggayam. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.